Bupati, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Bapak Haji Maudi Ali Hasan, S.E.M.S.I. Yang kami hormati, staf ahli dan sekaligus PLT Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau, Bapak Amsir Abi, S.O.S.M.S.I. Yang kami hormati, Bapak Indra Akbar Bilana, S.P.P.S.I. Yang kami hormati, Kepala OPD Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan para peserta pelatihan yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat sehat untuk diperkenankan hadir guna pelatihan pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk di angka non fisik tahun anggaran 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau. Bapak Ibu hadirin yang bangga mati, acara pertama diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dan memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala seraya menundukkan wajah dan hati kita dalam acara pelatihan pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau pada pagi hari yang cerah ini, tanggal 15 November 2023, Hotel Mira, Kota Bau-Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di atas bumi-Mu kami berpijak, di bawah langit-Mu kami bernaung. Engkau telah takdirkan kami bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda.
Satukanlah hati dan jiwa kami dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikanlah negeri kami tempat berpijak dan bernaung anak bangsa. Ya Allah, jadikanlah negeri kami tempat menabur bakti kepada sesama anak negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon tanamkanlah rasa sayang dan pengetahuan agar kami dalam jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, Engkau Maha Kasih dan kasih sayang yang kami yakin meliputi seluruh negeri dan alam semesta. Ya Allah, satukanlah hati dan jiwa kandung kami dalam semangat persaudaraan insania. Ya Allah, lindungilah negeri kami dari mara bahaya, musibah, dan pertentangan antara etnis, suku, ras, agama, dan perbedaan pilihan-pilihan politik. Ya Allah, anugerahkanlah kami bahasa cinta dan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah pemimpin kami yang telah bekerja keras, berbakti siang dan malam untuk membangun kesejahteraan dan keadilan dan kemaslahatan negeri ini. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada mereka dan seluruh keluarga, dan berikanlah mereka kekuatan serta petunjuk-Mu untuk melanjutkan seluruh tugas dan perintah yang telah Engkau amanahkan. Ya Allah, satukanlah hati dan jiwa kami dalam persaudaraan yang hakiki karena keagungan dan kebesaran-Mu. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Kepada Ibu Saryanti Musu Widyo Estri, dipersilakan. Kepala Belanja Lingkup Kota Bogor yang mewakili Camat Kota Bogor, serta kami hormati seluruh tamu undangan dan para peserta pelatihan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Taala dan atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan pelatihan dan pendampingan pengembangan sertifikasi produk BAK Nonvisi tahun anggaran 2023. Serta tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan ilmu filsafat kepada seluruh masyarakat. Hadirin dan peserta pelatihan yang berbahagia, saya selaku panitia penyelenggara kegiatan tahun ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang ke acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Asmani S.Si, yang Bapak dipersilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya yang akan membuka acara pelatihan pada pagi hari ini adalah Bapak PJ Wali Kota Kita atau Bapak PJ Sekretaris Daerah Kita, namun satu dan lain hal kedua-duanya beliau daripada ada di luar daerah, sehingga kami diberikan amanah untuk membuka acara pelatihan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Staf Ahli Wali Kota, Staf Ahli Wali Kota Bogor bidang Kesra, dan juga beliau adalah Kadis PLT Kadis BPKBN. Yang kami hormati, Kepala OPD atau yang mewakili
yang kami hormati Camat Mulyo, yang kami hormati dan yang kami banggakan adalah Bapak Indra Akbar Wilana, STP MFI, Kementerian Pusat selaku narasumber pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati serta yang kami banggakan, Ibu Hajar Zainab selaku owner Ude Azhari Mataram Lombok juga sebagai narasumber pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu narasumber di Kota Bau-Bau, kota yang mempunyai benteng terluas di dunia. Semoga sebelum kembali ke daerah masing-masing, Bapak Ibu sempatkan diri menikmati kuliner khas Kota Bau-Bau, juga melihat langsung pemandangan benteng terluas di dunia. Yang kami hormati serta yang kami cintai para peserta pelatihan pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat yang beragama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah jualah, sehingga pada pagi hari ini kita semua alhamdulillah wa syukurillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan guna bersama-sama menghadiri acara pelatihan, pendampingan, pengembangan dan diversifikasi produk. Serta salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar kita ke alam yang terang benderang sebagaimana yang kita jalani selama ini. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, bahwa diversifikasi produk merupakan strategi atau upaya selaku usaha untuk meningkatkan penjualan melalui penganeraan produk, baik lewat pengembangan produk baru ataupun pengembangan produk yang sudah ada. Pelatihan pendampingan pengembangan dan diversifikasi produk makanan yang berbasis rumput laut ini memungkinkan pelaku UKM Kota Bau-Bau untuk melakukan diversifikasi, juga membuka peluang bagi penjual untuk memperoleh keuntungan lebih dari hasil pengembangan satu produk. Tujuan utama dari diversifikasi produk adalah supaya pelaku tidak bergantung pada satu jenis bisnis saja, sehingga bisa menciptakan target pasar baru. Misalnya, yang tadinya rumput laut hanya dijadikan agar-agar, tapi bisa dibuat jadi es krim, keripik, kue, dan masih banyak lagi. Diversifikasi produk tersebut merupakan salah satu upaya agar produk memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan penjualan. Tentu saja, setiap inovasi yang dibuat memiliki resiko. Inovasi produk yang dibuat bisa saja gagal ataupun berhasil. Lalu, mengapa kita perlu mencoba untuk menerapkan strategis diversifikasi produk? Tentunya, diversifikasi produk butuh pengetahuan lebih. Kita tidak hanya sekedar membuat produk baru, tapi lebih dari itu. Besarnya tantangan yang ada dalam dunia usaha, terlebih lagi dengan kondisi dunia yang mengharuskan kita terus bersaing dalam menciptakan produk berkualitas, sehingga tentu kita perlu dibekali ilmu. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini, seluruh pelaku industri khususnya di Kota Bau-Bau memahami bahwa betapa pentingnya pengembangan dan diversifikasi.
peserta. Silakan peserta. Jadi aku lagi.